Nah, di video kali ini saya ingin mereview polybag berukuran 50 cm kali 50 cm. Yang mana polybag ini biasanya digunakan untuk menaruh media tanam seperti tanah dan media tanam yang lainnya ya. Biasanya polybag ini digunakan untuk menaruh media tanam yang nantinya tanamannya berbagai macam jenis. Contohnya seperti belakang saya ini, tanaman talas di atas kolam saya menggunakan polybag. Kemudian bisa juga tanaman cabai dan juga tanaman yang lainnya. Nah, mengapa saya membahas ukuran polybag? Karena polybag ini ya, ukuran polybag ini harus sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Contohnya kalau kita menanam cabai, ukuran polybagnya ukuran segini, dan untuk menanam tanaman seledri misalnya, ukuran polybag yang sesuainya itu ukuran segini. Teman-teman, kita lanjutkan videonya. Ini polybag saya yang sudah saya isi dengan media tanam berupa tanah ya. Ini polybag saya ini saya tanami dengan tanaman talas. Nah, ini ya, ini sebagian ada ukuran yang kecil, yang ini polybag yang lama, dan ini yang polybag yang baru. Ini ya teman-teman, itu polybag saya ya. Di kolam saya ini berjumlah kurang lebih 50 buah ya. 50 buah yang di sini juga, dan yang di sebelah ada juga. Nah, saya akan membahas polybag ini. Kalau nggak salah ukurannya 35 kali 35 cm atau 35 kali 40 cm. Nah, nanti saya akan review ya polybag berukuran 50 cm kali 50 cm. Baik teman-teman, ini polybag yang saya bicarakan tadi. Nah, yang ini saya membeli berjumlah ini 20 buah, yang ini 10 buah dan 10 buah lagi ukurannya berbeda ya teman-teman. Ini 10 buah ukurannya berbeda, ini 10 buah ukurannya berbeda, dan yang ini 20. Saya akan bahas satu persatu ukuran polybagnya. Nah, ini ya, kita ambil saja contoh satu polybag. Ini yang berukuran 50 cm. Nah, ini saya sudah bawa meteran ya untuk mengukurnya apakah sesuai 50 cm ya. Nah, ini sudah saya buat 50 cm ya. Nah, panjangnya ya, dari panjangnya ini memang 50 cm. Ini teman-teman ya. Ini untuk lebarnya yaitu sekitar 10 cm ya, kurang lebih 10 cm ya teman-teman. Kemudian lebar yang atasnya kita buka ya. Kita buka ya teman-teman ya. Ini. Nah, bentang ini yang dimaksud 50 cm itu ini bentang ini ya teman-teman. Bentang ini sini sekitar kurang lebih 45 cm. 45 sampai 46 cm. Nah, polybag sebesar ini ya. Polybag sebesar ini sebenarnya cocok sekali untuk menanam tanaman cabai. Nah, kenapa demikian? Karena dalam polybag yang besar ini ya, media tanam yang kita akan taruh di dalam polybag seperti ini tentu saja lebih banyak, dan ya tentu saja lebih banyak, dan juga pertumbuhan akar dari tanaman cabai itu cukup baik. Begitu juga dengan tanaman talas ya, ada baiknya menggunakan polybag 50 cm ini. Nah, nih perbandingannya ya, yang ini 35 cm. Perbandingannya ya cukup jauh ya. Teman-teman, nah, kita bandingkan saja yang polybag yang belum saya isi, yang satu lagi ya teman-teman. Yang ini polybag ukuran kecil 10 kali 15. Ya, 10 kali 15 cm. Nah, ini yang polybag yang 50 tadi kita bandingkan dengan polybag yang 40 cm. Nah, ini 40 cm. Yang ini, nah, yang ini 40 cm ya. Saya beli di toko online ya, teman-teman. Ini 40 cm. Nah,
Bayangkan bedanya jauh sekali ya teman-teman. Ini. Nah, kalau saya sarankan polybag 40 cm ini cocok untuk menanam tanaman seperti seledri, kemudian tanaman-tanaman yang tebelnya akarnya kecil ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ini ada ukuran 35 cm. Nah, ini 35 cm ya. Nah, ini lebih kecil lagi. Nah, ukuran polybag saya itu 35 kali 40 cm ya. Kita ukur ya, teman-teman. Ini 40 cm ya, 40 cm. Dan yang kecil ini ya, 35 cm ya, teman-teman, panjangnya. Lebarnya sekitar 8 cm. Nah, ini lebarnya sekitar 10 cm. Yang ini 15 cm. Nah, jadi untuk teman-teman ingin membeli polybag, ada baiknya teman-teman ukur dulu ya dengan meteran. Nah, maksudnya di sini, jika teman-teman ingin membeli polybag untuk menanam tanaman, ada baiknya teman-teman sediakan dulu meteran. Nah, supaya mengacu kita atau mengarang-arang ukuran polybag yang kita beli. Contoh ya, saya ingin menanam cabai. Menanam cabai polybag yang ukuran berapa yang cocok? Nah, jadi saya tarik meteran. Kalau 30 cm ya, lebarnya 30 cm, panjangnya 50, ini cukup besar ya, teman-teman. Jadi sangat cocok sekali. Nah, seperti ini. Cocok sekali. Nah, ini ukuran polybag ini, teman-teman, ada yang lebih besar. Ada ukuran 60 x 60 cm ada juga. Kemudian yang paling besar ini ukurannya 75 x 75, dan jenis plastiknya ya, bahan baku polybagnya juga lebih tebal dari yang ini. Yang ini tebal sekali ya, teman-teman, berbeda dengan yang ukuran 35 cm dan 40 cm. Nah, 40 cm ini agak tebal, tapi yang paling tebal ini yang ukuran 50 cm.